Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Al-Qur'an fi kitabil 'aziz. Summa awrasna al-kitaba alladzi nastafayna min 'ibadina. Fa minhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Amma ba'd. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-Qabil al-Mikroju as-salatu mikroju mu'min wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amara ulama al-Qur'anil Aizah sabun wa'alim wa ulama khusus sayyidina wa rabbiyurina programo di haji Mas Kurfasif Mui, Camatan Luana yang dihormati kita muliakan akhirnya terofidin bagi syakur Pak Sujani, Pak Zenuri dengan sangat kita hormati kita muliakan dinangkong dengan prosesan agung jadi hukum Badisa Kalinongko Bopo Abdul Hamid balasan perangkat ketua-ketua lembaga bisa yang dihormati kita muliakan sesepuh kita ada Allah dengan kita berbaji sastri wajib menokok masyarakat tokoh berbidaya yang dihormati kita muliakan dinanggung dengan kita ibu aja Aminah seluruh keluarga yang saya dihormati perhubungan sepuh wajib sepuh tamu dengan majlis Quran Majlis Israfil dengan selalu satu akan semoga yang hadir panjang umurnya berkah rezekinya terkabulkan doanya dan sampai akhir pengajian nanti tidak hujan. Alhamdulillah wa syukurillah sinar sosial wa serangat wadah soan atas undangan kehormatan yang berlaku-lukun atas nikmat Allah alhamdulillah mereka mengajarkan warga besar musholat Nur Hidayah wadah kawanan dan hafwah Fadil Quran wami Raji Rasul kami sukses kita syukur dari tahun serangan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatullah wa salamuhu wujud Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam yang kita berakhir selaikun dari harapan tak sakit aku syafatikun Allahumma amin. Satu berbeda hingga dari kelematan ataupun undangan kehormatan pun sesuai rapat terbatas yang anggung dipin dengan dikut berpohon haji sasli wajji penerawih perkembangan kepala desa memenuhi para pengajian maksimal setengah jam di tanda tangan dan nanti untuk pula karena dihadiri oleh dari Jakarta maka khusus pula nanti disposisi Bapak Zainuddin MZ. Alhamdulillah orang yang betul makan siang menikah siji khotmil Quran pengalipun roja kapan ngomongin Qur'an, sholat dengan juru Qur'an Islam nekot dengan juru Qur'an tapi sudah tetap ada juru Qur'an tiga-tiga memasaknya nah, siang menikah khutbil Qur'an kata Nabi Dawud al-mahyu bil Qur'an wong-wong sing cerdas wong-wong sing pinter wong-wong sing bener lewasa Qur'an maka safrotil kiyomil baroro sesuk langsung lebih suarga kalau malaikat kiyomil baroro Allah Tuhan jenengan termasuk cerdas atau dereng? Cerdas atau dereng? Oh dereng nek dereng kan sudah bisa dikolasi sing langsung kiyomil baroro klasik kiai maskur klasik kiai sakur klasik kiai sujai klasik mbak maskudi klasik mbak sumar miskiti ngerbi-ngerbaan langsung sarotin baroro. Nah ini nasi muda pinter-pinter waladi utawi mantene Suyoto iku ya kakak kamu yang moco Quran ejek grunal mantan buatan orang apa senajan grunal gratu
berarti angel kece gelem maca, nes berarti angel kece gelem sinau. Alun. Buka-buka itu berkai Quran. Allahumma. Aku kali bocor ya, kena awan ya, kena geni ya, kena lemoso sing alon, sing bandel, sing pas, biasa lemoso sing pas, sing alon. Bismillahirrahmanirrahim. Dayo. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir ayat takor, ayo bareng. Mulai di kurung rumah ayat terserah. Sahih bareng. Lillahimah. Satu dua dia. Lillahimah. وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كلٌ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Mengapa rasa ngatur kandungan orang ngatur? Saya
kuliah ramen aku kan lumayan kok. Baca. Saya pun selalu dewi nyambut gawe dengan ngalas, bisa naik pasar, bisa naik kantor, bisa nyetel HP, bisa ngocok WA, bisa nek kata-kata ngocok Quran ora bisa. Jadi kau betul. Saya kemarin bersolawatan nang alun-alun kamu jalan setengah jam kok bus gelap. Nek saya kita sambil Quran satu-satu pun kamu gak setengah jam gelap orang mungkin lah. Luar biasa, kurus dari ahli Al-Qur'an. Anak-anak dengan sesuai saya ditawin ini jasa FGSR-FGSR rasa kalutin itu boleh mogok, tapi tidak kalah penting sesuai sama mati, kesenggari nyokuh dia oleh jasa dan mesti akan dibaca Al-Qur'an. Romano, bener sih berkata-kata Romano, wes aku ganti jarang Yono, orang Yono gila bener. Membaca Al-Quran. Nomor telur ini memahami anak-anak itu bukan hanya cukup saja pas ngaji itu rampung di hatami itu gak kejaran dan mereka berserampung berkali anak-anak itu serang ngerti musola orang ngerti masjid ngerti neha Allahumma semua amin orang terus saya berdua amin. Allahumma sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin sirril ula wal anbiya wal Yeah.
gaya apa? Terus lawas tu sendiri itu berangkuran. Retol limang, mengenai sekolah etis dan kelas baru. Korawa yang kami lakukan, fungsi Isra Mi'raj yang tunggal merupakan sarana perintah langsung wahyunipun Allah datang perintah sholat datang Allah bu. Sholat kali sebagian benten Allah dah. Benten. Nek wong sholat kuwi kudu suci, kudu madhep, endah, kudu nutupi aurat. Nek jide kula nang kono kae, kula sampun ngandel mawon Mas Kiai. Wong kalian kepercayaan kok. Iki jenenge mikur sembahyang, Pak. Mikur meneng bentok nang kene dhewe. Njuk rampung. Sembahyang kita kudu madhep mulon. Ora kudu suci, wong sembahyang nyembah kan kok. Paham ora? Jadi wong Islam ini paling bener itu ora sembahyang tapi salat. Betul kan? Nek sembahyang tadi kok ora kudu ora apa-apa, meneng bae tok nang kene ora ngono itu. Sembahyang. Tapi ora tidak main sambil. Nah, nek salat kuwi gawe pidane takbirat ihram, ada syarat tertentu rukun tertentu diakhiri dengan salam jenengane salat. Sholat wajib ana 5 Islam bisa subuh, luhur, asar, maghrib, sholat. Tak matur karo jamaah, sing paling gampang dilakoni sholat apa? Jujur, sing paling gampang dilakoni sholat apa? Maghrib, cerdas. Sholat yang sering ditinggalkan angel dilakoni, males dilakoni, sholat apa? Jujur. Kita boleh. Itu berarti paling banyak dilakukan sholat maghrib. Paling banyak ditinggalkan sholat subuh. Nomor telu nih, si cara berbelas isa. Isa mulu kulit dobo meloni aneh nih 12 tekan besok. Ada orang. Ada orang yang nanti nih. Duhur, terus dikaya waktu yang juragane isoman istirahat sholat makan. Mereka di Joko istirahatnya kalau makannya orang tahu sholat. Jauh-jauh-jauh orang ini jago ngangkosi ngubluknya ireng. Alhamdulillah sudah ngaji sesuatu saat dibayar ini. Ini makan sholat ya orang poli. Makan. Saya nomor telur nih, asal. Asal itu sudah biasa. Moga harapan kita, 5 waktu yang sudah dilakukan, alhamdulillah. Yang belum tugasnya Kiai Habib Sholeh ini bukan mengejek, tapi mengajak. Bukan memukul, tapi merangkul. Bukan mencaci, tapi memberikan solusi. Allahumma. Amin. Amin. Jadi sebelum 5 waktu, ayo 5 waktu. Jadi pertama, sudah suarakan Anda, sudah. Kalau yang belum, sedang melakukan. Nek pertanyaan, milih sholat atau milih tak sholat? Jawab. Pilih di bawah ini, milih sholat atau milih tak sholat? Oh, milih sholat. Milih lorok, duit-duit, atau waras, lorok terus. Milih waras, lanjut duit, atau milih lorok, duit-duit. Kok? Waras duit? Ayo-ayo budek. Thank you.
jalankan. Allahumma pun nanti selat kita bergereng binaan ejek sasi jujur ya terus selat kita ini milu terawih karena sebenarnya orang tahu terus nombor yes nombor papate sok selat tahajud nombor bodan wajib dan pakai sunat namanya sifat khusus ya dawe Al-Quran wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak nasa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Yes, salat tahajud telah tahu ini angel sambil kainnya ibu-ibu bapak mangkir dalamnya aksare ngombe kodok pernah telulas gelas dan itu udah terlalu mas itu jadi mesti tani ini ini sekali itu apa yu? Boyo ini lebat yu juga apa bu? Lebat yu juga apa? Wudu kalau cewa kalau kamu kodokone kok kamu wudu lebat yu juga cewa les lebat yu juga apa? Juga apa? Idul Fitri ya kali bener? Nah, kalau ini Idul Fitri gak asyik kalau jelek, mantepnya misalnya wadimor disolatnya ayo didadari angkapan solatnya api dia ada di api Allahumma nomor korone merupakan ujian jenis menungso kita api Allah ujian gede-gede nah, jelek-jelek masa itu ada tiga masa lalu jadi kita akan pernah jadi cacing di kamarnya bener-bener masa kini saya dilakukan kompos yang sudah dilakukan saya ini masa ditunda nomor tiga itu masa depan harapan kita masa depan adalah hidup yang husnul mati yang husnul dengan nomor tiga itu terakhir merupakan itibar bagi manusia oh kaya besok monokai kaya monokai kaya monokai salam berani tapi harapan ngaji suci sholatnya ojo nganti lali bersih ojo nganti lali kemasakai dari insyaallah sahidun fi dunia wal akhirah Allahumma amin ya rabbal para muslimin muslimah ayo sesakan lakoni mumpung burung kebetan sekarang ambil kodoh sahabat mau
sanadi ngeperkara nek diawali mung sedo siji lakoni salat ngetokake zakat gelem poso sing nomor 3 ngerso cangkem bareng ngerso wis nek ngomongke wong gampang wangel cangkem napa lambene kantong napa lawan barune kantong spesial wong ngomali kantong swara apa wong taun ora salatnya kalau bisa ngomong yang apik daripada ngelarangin mingkem bareng mingkem yang meluruh ngerasa weteng serok weteng ini berakas di RI apa miayam lebu caca lebu opor jangan berjindal wabur lo juga ini yang lebu di barangkau dahi lo di rokok sing kudu halu suwanto sing nomor terakhir ngerso nganu kan ngerso puluhan iki ana pitu nek ditung mata perintah loro erong loro tinebu papat kuping loro tinebu enem terus lesan tunggal pira pitu kabeh sono sing loro ngatur gone iki ra ngerti jenenge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.